Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Ririn dan juga Miss Santi. Ya, hari ini kita akan belajar tentang keluarga. Nah, siapa aja keluarga itu? Keluarga itu ada papa, ada mama, ada kakak, ya, ada adik juga. Tentunya diri kalian sendiri. Nah, ini seperti yang Miss Ririn bawa. Miss Ririn membawa foto keluarganya Miss Ririn. Di sini ada Miss Ririn, ada suaminya Miss Ririn, ada kakak Angel, dan ini adalah adik Kiara. Nah, di sini ada 4 nih di keluarganya Miss Ririn. Nah, nanti anak-anak di rumah juga bisa menghitung anggota keluarganya. Setelah anak-anak menempel foto anggota keluarganya di sini, foto keluarganya di sini, terus anak-anak boleh menghias pinggirnya figura ini dengan payet yang sudah Miss Ririn dan Miss Santi berikan. Begitu ya Miss Santi? Ya, dan jangan lupa anak-anak, saat kalian menyebutkan jumlah anggota keluarga kalian, sebutkan pula namanya ya. Misalnya nama papa itu siapa, nama mama, namanya kakak, dan namanya anak-anak. Tugas selanjutnya adalah kalian silakan untuk menghias kaleng, kaleng bekas ya dari biskuit ini, dan juga suntik yang sudah kita bagikan. Nah, nanti silakan menghiasnya menggunakan kertas wrap. Boleh ditempel di kalengnya. Sebelumnya kertas wrapnya bisa digunting-gunting dan juga boleh ditempelkan di suntik. Nah, lalu dengan kaleng ini kita keluarkan musik kan? Dengan kaleng ini kita akan bernyanyi sendirinya. Kita akan bernyanyi dengan judul lagu adalah Kami Keluarga. Kita juga harus saling menyayangi. Kita bisa menyayangi mama, bisa menyayangi papa, keluarga yang lain, mungkin ada kakek, ada nenek, ada om, ada tante. Kita harus saling menyayangi ya Miss ya. Ya, betul. Nah, sama anak-anak seperti kami ini kita juga saling menyayangi. Kayak Miss Santi, Miss Ririn, ini kan satu keluarga di dalam SDC ya. Kita saling menyayangi. Untuk itu kami ingin loh anak-anak di rumah silahkan ungkapkan rasa sayang kalian ke mama, ke papa, atau ke anggota keluarga yang lain dengan cara silahkan kalian peluk mereka, cium mereka sebelum tidur, atau kalian bisa membuat hasil karya yang menunjukkan bahwa kalian itu sayang mereka. Gitu ya anak-anak ya. Oke, semangat.